Dari Dasima. Dasima. Woi. Woi. Dasima. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Lagi-lagi kita dibikin baper di sore ini. Ya, tercedul lagi keuangan Lesti dan Bilar. Ya, hal itu diunggah sendiri oleh sang manajer Bilar. Ya, luar biasa ketika Lesti dipanggil Nyai Dasima. Sungguh lucu abis pas mereka suap-suapan. Terlihat Bilar menjauh dari kamera karena tahu usilnya sang manajer Ricardo Sinaga. Tentu ini menjadi momen yang romantis banget guys, bikin kita semua, bikin kita semua baper. Ternyata Dedek sama Bang Bilar udah menjalani rutinitas bermanja-manja ria. Ya, ternyata memang itulah yang bikin si kakak Bilar jatuh hati sepenuhnya, tak mau berpaling pada yang lainnya. Karena Lesti, si Dedek Lesti, bisa memberikan dia sesuatu yang berbeda dari mantan-mantan sebelumnya. Ya, Dedek Lesti mampu memanjakan kakak Bilar. Kakak Bilar apa-apa aja mau dibukain. Ya, makan aja mau disuapin. Asik, enak banget ya disuapin si Dede ya. Sungguh so sweet banget kan guys. Ini vitamin yang luar biasa menjelang nanti di SCTV ya. Sungguh pembukaan keuangan yang sangat luar biasa menjelang HUT ke-30 SCTV. Bagaimana kira-kira buat kalian terkait hal ini? Terkait keromantisan, keuangan, kegemoyan yang mereka selalu sajikan untuk kita semua. Oke, jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye. Dari Dasima. Dasima. Woi. Woi. Dasima. Hey.